Hai hai hai, Flan Fan, netizen di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada, yang kadang komentarnya luar biasa, ketemu lagi bersama kami di Any Channel. Pastinya, channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Menurut definisinya, menulis adalah kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi. Dan orang yang melakukannya disebut penulis. Nah, baru-baru ini penulis menjadi salah satu profesi yang menjanjikan. Bahkan profesi seperti content writer dikatakan sebagai profesi yang kini paling banyak dilirik perusahaan. Dan merupakan profesi yang paling diminati bahkan hingga beberapa tahun ke depan. Berikut ini adalah 5 fakta kepribadian unik seseorang penulis versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, PK. Terkadang kita tidak menyadari bahwa seorang penulis itu adalah seorang yang peka perasaannya. Dia harus mampu mengasah kepekaan untuk bisa menuturkan cerita yang sampai ke perasaan pembacanya. Hal ini yang membuat penulis sering disukai banyak orang. Yang kedua, kreatif. Kemampuan mengolah setting, letter, serta karakter dari tokoh yang dibangunnya dalam tulisan membuat seorang penulis dikatakan pula sebagai seorang yang kreatif. Yang ketiga, imajinatif. Tidak cuma kreatif, seorang penulis juga seorang yang imajinatif. Mereka bisa banget mengolah adegan dan menuliskannya. Walau tidak imajinatif, mereka tidak mungkin bisa adegan dan membuat pembacanya bisa dengan asik mengikuti alur cerita. Yang keempat, pemikiran runtut. Selain itu, seorang penulis juga memiliki pemikiran yang runtut. Mereka mampu menceritakan satu persatu kejadian atau bab yang mereka akan tulis dengan rapi dan tidak loncat-loncat. Tak hanya itu, mereka juga tenang dan memiliki kebiasaan untuk selalu berhati-hati. Yang kelima, wawasan luas. Menulis tidak cuma sekedar menulis. Para penulis biasanya tak segan-segan untuk melakukan riset untuk bahan tulisannya. Nah, hal itulah yang membuat para penulis jadi cerdas dan berwawasan luas. Demikianlah ulasan 5 fakta kepribadian unik seorang penulis versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan nonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.